menyelamat ini, dan terima kasih kerana berkongsi perkembangan dengan kami pada pagi ini. Jadi dari perbualan tadi bersama Ketua Polis Daerah Kemaman, kita ingin terus ke Cerita Pagi Terengganu untuk laporan bersama pelapor lokasi Siti Jamilah Hanim yang akan berkongsi apa antara langkah-langkah keselamatan kepada warga setempat berhubung dengan sekiranya mereka ingin beriadah di kawasan-kawasan seperti ini untuk masa akan datang. Terus bersama Siti Jamilah di lokasi. Rakan Sugas D, Angkasa Pri, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia. Madani Cerita Pagi langsung dari Terengganu hari ini. Saya bawakan dari lokasi tragedi lemas yang meragut 10 nyawa di Kemaman. Dan untuk itu, saya bawakan khas pengarah JBPM Negeri Terengganu, penolong Pesuruhjaya Bomba, Tuan Hassan Ash'ari Omar. Tuan, di pihak Tuan, kejadian berlaku pada Sabtu lalu. Mungkin ada nasihat Tuan untuk semua pengunjung yang mengunjungi pusat-pusat rekreasi di seluruh negeri, Tuan. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali, saya ingin menyeru kepada semua TikTokers, Instafamous dan juga semua media sosial yang lain agar tidak sewenang-wenangnya ataupun sesuka hatinya menaikkan di dalam media sosial tempat-tempat yang menarik, contohnya yang berlaku pada kali ini yang melibatkan 10 mangsa. Supaya orang yang melihat apa yang tuan-tuan naikkan di dalam media sosial, tuan-tuan mungkin berada di tempat tersebut dalam keadaan yang selamat. Tetapi mungkin orang lain yang tidak mengetahui, yang tidak dimaklumkan akan ciri-ciri keselamatan dan risiko-risiko yang ada di tempat-tempat tersebut. Maka saya menyeru sekali lagi agar hentikanlah penyebaran dan menaik turunkan tempat-tempat yang menarik yang kurang ciri-ciri keselamatan. Dalam masa yang sama, saya juga ingin berkongsi dan juga ingin memohon kepada semua agensi ataupun mana-mana agensi yang boleh mengetatkan lagi daripada aspek penguatkuasaan langkah-langkah penjagaan keselamatan laluan-laluan masuk ke tempat-tempat seperti yang kita lihat berlaku pada hari ini ataupun semalam pada hari Sabtu yang lepas, untuk mengelakkan ataupun terus untuk menghentikan ya, masyarakat daripada jauh yang memang suka datang untuk berkreasi dan melihat suasana natural alam semula jadi, agar mereka tidak menjadi mangsa kepada kejadian kepala air seperti yang berlaku sekarang. Tuan, kalau boleh Tuan kongsikan ketika ini macam mana cuaca di daerah Kemaman ini, Tuan? Baik. Kalau kita melihat laporan daripada Met Malaysia, keadaan cuaca di daerah Kemaman ini, bukan Kemaman saja, bahkan di negeri Terengganu, sebenarnya tidak menentu. Ya. Ada kalanya pada waktu pagi sampai tengah hari panas terik. Tetapi tiba-tiba pada waktu petang, cuaca dia boleh berubah tiba-tiba dan menyebabkan adanya guruh, petir, ribut dan hujan yang sangat-sangat lebat. Itulah di antara penyebab kepada berlakunya kepala air seperti yang berlaku di Sungai Teladas ini. Tuan, kalau Tuan boleh kongsikan operasi SAR yang bermula Ahad lalu, di pihak Tuan sendiri, apa antara cabaran terbesar? Okey. Antara cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh pasukan SAR, iaitu pasukan mencari dan menyelamat daripada Jabatan Bomba dan juga daripada agensi-agensi lain. Yang pertama adalah dari segi komunikasi, di mana
lebih kurang dalam 4 hingga 5 kilometer daripada tempat kejadian memang tak ada coverage. Okay. Walaupun demikian, kita ada unit komunikasi bersama dengan PDRM. Jadi liputan itu kita boleh upgrade dan kita boleh communicate. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah dari segi topografi sungai Teladas ini, dan saya melihat dan saya pergi daripada POB daripada Air Putih ini terus sampai ke tempat kejadian lebih kurang dalam 35 minit perjalanan. Saya melihat keadaan topografi aliran air sungai Teladas ini cukup-cukup berisiko. Di mana antaranya adalah adanya jeram-jeram berbatu dan dia punya airnya cukup-cukup deras. Walaupun keadaan cuaca pada hari ini agak panas, tetapi aliran air pun deras dan juga airnya keruh. Itu di antara halangan yang cukup-cukup besarlah kepada pasukan SAR, pasukan mencari dan menyelamat yang kita gerakkan bermula pada hari Ahad sehinggalah pada hari ini. Okay, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Itu tadi antara penerangan yang cukup terperinci oleh Tuan Pengarah JBPM Negeri Terengganu dan semoga menjadi iktibar dan pedoman buat kita semuanya, khususnya apabila berkunjung ke